Oke, jumpa lagi di channel Wahyu Jaya. Kali ini kita kedatangan servisan TV LG 42LB 550A. Dimana ini problemnya layar blank hitam. Sini TV-nya sudah saya buka ya. Ini kondisi TV blank hitam. Oke. Coba kita tes dulu ya. Ini posisinya sudah hidup. Ini TV-nya posisinya sudah hidup ya. Coba kita cek layarnya. Ternyata blank ya. Tidak ada sama sekali blank. Oke, kita cabut lagi. Oke, lanjut lagi ya. Jadi setelah saya melakukan analisa, TV ini disebabkan karena rusaknya panel layar. Ini ada dua bagian panel layar ya. Ini bagian kanan dan kiri. Jadi di sini rusak bagian yang kiri setelah saya lakukan pengecekan ya. Jadi lanjut, di sini saya akan coba memakai ini. Apa ya? Ayo besok bawalah TV aku ke sini. Oke. Tahu. Jadi kita hanya memakai ini, TV akan kembali oke. Coba perhatikan ini, dengan sebiji ini aja nanti TV-nya kembali oke. Ini sangat mahal harganya ya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah. Ini TV abang ini. Layarnya ini short. Layarnya short. Iya. Ini bukan backlight ini layarnya. Oke, kemana bang? Ini suaranya ada. Tapi ini beda kondisinya bang. Aku tadi mikirnya ini backlightnya udah kubongkar semua lampunya. Tahu-tahunya diukur lampunya oke semua. Ini layarnya ini. Ini aku buat videonya ini. Oke. Coba kita tes ya. Mari kita cek. Oke, TV kembali normal ya. Jadi di sini saya simpulkan di bagian panel yang ini terjadi short atau terjadi kerusakan ya. Makanya kita hanya memakai sebelah panel ini aja. Oke. Oh, satu lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Karena ini sangat bermanfaat. Oke. Terima kasih.